Halo guys, hari ini kita berada di pendakian 17 yang mana kita berada di pas posisi daerah rawan longsornya teman-teman. Ini saya sudah dari jam 2 di sini sampai sekarang belum masih clear macetnya teman-teman, karena buka tutup. Ini masih belum sampai ke titiknya. Ini mungkin beberapa saat lagi. Ini guys, macetnya sangat ini sangat padat merayap. Mudah-mudahan kita cepat sampai nih guys ke Pekanbaru, karena harus masuk kerja hari ini. Ini adalah kondisi yang biasa kalau kita Pekanbaru Riau, Pekanbaru Sumbar, Pekanbaru Sumbar. Kalau sudah hujan yang berkepanjangan, nah itu sisi kiri dari jalan ini adalah longsor teman-teman. Jadi ini kondisi yang biasa kita lewati di sini. Nah sekarang permasalahannya kalau dari infonya adalah tanah bergerak. Tanah bergerak ini teman-teman, dia ngikut kebetulan melewati jalan lintas. Jadi sudah separuh dari jalannya sudah hampir putus. Nanti kita akan lewati jalan itu, teman-teman. Semuanya pada ngantri, guys. Hai guys, sudah mulai bergerak teman-teman. Wah, ini longsor. Longsor teman-teman. Sekarang saya udah sampai di titik longsornya, tapi nanti supaya bisa melihat kondisi longsornya, saya akan minta bantu kepada bapak-bapak yang di pinggir jalan ini untuk ngambilkan gambarnya sedikit aja, karena saya tidak boleh turun teman-teman.
Nah, untuk itu tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, itulah teman-teman, sedikit gambarnya diambilkan sama bapak-bapak yang berada di pinggir jalan ini. Memang kondisinya sangat parah sekali. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi perjalanan saya ke Pekanbaru. Ayo teman-teman terus ikuti macet ini. Semoga kita cepat sampai di tujuan untuk pagi ini teman-teman. Wow, ngantrinya panjang sekali sampai ke Pangkalan teman-teman. Dari Koto Alam sampai ke Pangkalan macetnya minta ampun, karena jalannya amblas teman-teman, jalan itu amblas. Nah, sekarang kita nikmati saja perjalanannya. Ya, 17 kilo.
Inilah kondisinya pendakian 17.